Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Micik 5 episode 505 yang tayang malam hari ini 16 Agustus 2024. Kali ini piknik yang dilakukan Rahasia, Dika dan juga Ibu Larasati benar terjadi. Kali ini dengan pasangan masing-masing, Rahasia bersama Naura dan juga Dika bersama dengan Adara. Nampaknya kali ini semua berjalan dengan lancar. Namun sepertinya lagi-lagi kali ini Dika selalu memiliki perasaan bahwa Larasati hanya memiliki kasih sayang kepada Rahasia saja, tidak dengan Dika. Hingga sepertinya lagi-lagi pula Dika pun merasa cemburu dengan kedekatan ibunya dengan Rahasia. Karena lagi-lagi pula sepertinya Nyai Kodam mengirimkan hal-hal jahat kepada Dika, sehingga lagi-lagi Dika pun terpengaruh dengan kejahatan Nyai Kodam itu. Namun nampaknya kali ini Larasati berusaha untuk membuat suasana lebih mencair. Dika dan juga Rahasia kali ini dengan pasangan masing-masing dan terlihat kali ini mereka menikmati, walaupun Dika selalu berpikiran negatif terhadap Rahasia. Apakah semua akan berjalan dengan lancar dan akan ada momen sweet antara Rahasia Naura, Dika dan juga Adara, atau justru lagi-lagi Dikalah yang akan mengacaukan acara piknik itu karena perasaannya yang negatif terus terhadap Rahasia. Semoga saja kali ini Dika benar-benar secepatnya akan dihilangkan dari hal-hal buruk akibat ulah Nyai Kodam itu. Namun sebenarnya apa yang akan dilakukan Rahasia terhadap dua saudara kembar ini? Apakah akan menghancurkan satu persatu atau ada cara lain? Dan seperti apa Larasati untuk tetap bisa menjaga anak-anaknya dari kemungkinan yang akan terjadi dan kemungkinan kejahatan yang akan dilakukan oleh juragan Praja? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.